Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian. 9 hari bulan Mei ialah ulang tahun yang kedua bagi perubahan yang amat ketara yang berlaku di negara kita. Iaitu pada 9 hari bulan Mei tahun 2018 berlakulah pertukaran kerajaan buat kali pertamanya dalam sejarah negara. Sebelum itu tidak ada pertukaran kerajaan selama 60 tahun. Tetapi pada hari itu Parti Barisan Nasional kalah dan diganti dengan Pakatan Harapan. Ini sesuatu yang berlaku dengan menukar segala keadaan di dalam negara kita. Kerana yang kita tahu selama 60 tahun ialah kerajaan Barisan Nasional. Kenapakah dia ini berlaku? Dia ini berlaku kerana Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO sudah lari daripada perjuangannya. UMNO ditubuh untuk melindungi bangsa, agama dan tanah air. Itu secara umumnya. Tetapi kita dapati apabila ada pertukaran pemimpin, kita dapati bahawa perjuangan ini sudah bertukar corak. Tidak lagi untuk bangsa, negara dan agama, tetapi untuk memberi tempat yang baik, yang kuat bagi pemimpin saja. Pemimpin yang keenam, bahkan lebih teruk lagi. Pemimpin ini curi duit dan sekarang ini dihadap ke mahkamah. Dia hanya menggunakan wang untuk dapat pengaruh. Dia percaya bahawa wang itu raja. Jadi perjuangan UMNO sudah tidak diteruskan oleh parti UMNO sendiri melalui Barisan Nasional. Jelas sekali bahawa rakyat kecewa. Dan rakyat buat kali pertamanya tidak memilih Barisan Nasional. Buat kali pertama rakyat pilih parti lawan, iaitu parti gabungan antara keadilan, amanah, DAP dan Bersatu. Rakyat pilih parti ini. Tidak ada soal apakah keburukan parti ini, tetapi mereka yang mereka tahu ialah gabungan parti lawan ini bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan BN pimpinan Datuk Seri Najib. Inilah yang berlaku pada 9 hari bulan. Dan Pakatan Harapan pun mengambil alih menubuh kerajaan lengkap dengan kabinet dan menteri-menteri, timbalan menteri, dan kita juga buang banyak daripada pegawai yang terlibat dengan rasuah. Kita bersihkan jentera kerajaan, kita uruskan hutang 1 trilion itu supaya kita tak jadi bankrupt, dan kita juga membetulkan dasar-dasar perjuangan kerajaan Malaysia. Itu yang dilakukan. Tetapi dalam pada itu, apabila Najib dihadapkan ke mahkamah, dituduh dengan berpuluh tuduhan kesalahan. Tetapi walaupun dia ada kes yang perlu dia jawab, tetapi mahkamah membenarkan dia ikat bil dengan bayaran saya ingat 1 million, dan dia bebas ke mana-mana. Dia bebas berjalan, berucap, kempen dan sebagainya. Tak ada satu sekatan pun terhadap dirinya selain daripada tidak boleh keluar daripada negara. Dia mesti ada dalam negara. Ini layanan ini berlainan daripada apa yang dikenakan kepada orang-orang yang ditangkap di zaman Najib. Syafie Abdal, seorang daripada
bekas menteri ditangkap dan dipaksa memakai baju oren dan terpaksa tidur dalam lokap atas lantai. 8 hari dia tidur atas lantai. Akhirnya tidak ada tuduhan apa-apa. Ditangkap begitu saja. Tetapi Najib bebas, boleh berkempen. Dan entah macam mana, orang ramai percaya apa yang diperkatakan oleh Najib. Iaitu dia adalah bos. Dia adalah pemimpin. Dan pemimpin boleh buat saja. Sehingga ada perkataan yang dikeluarkan iaitu, itu bos. Apa nak malu? Kalau bos curi pun tak malu. Jadi tak ada apalah. Jadi ada orang yang terus sokong Najib. Itu dia berada dalam parti yang kalah lah. Jadi dia cuba memperkenalkan apa yang dikatakan Kerajaan Melayu Islam. Dulu tak pernah cakap pasal ini. Sekarang ini dia cadang untuk mengadakan Kerajaan Melayu Islam. Dan kerajaan ini berbeza dengan Pakatan Harapan. Kerana ada orang bukan Islam dalam Pakatan Harapan. Khususnya DAP. Jadi DAP ini dikatakan akan menghancurkan orang Melayu kalau mereka berada dalam kerajaan. Sebab itu mereka perlu dikalahkan dengan cara mengalahkan Pakatan Harapan. Ialah akhirnya ada orang daripada Bersatu sendiri yang sanggup sokong Datuk Seri Najib. Yang sanggup untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Najib. Dengan itu Bersatu ini berpecah. Sebahagian percaya bahawa kita keluar daripada Pakatan Harapan dan kita bersama dengan Datuk Seri Najib. Dan jatuhlah Pakatan Harapan dan tertubuhlah kerajaan yang kadang-kadang dikenali sebagai Perikatan Nasional. PN, Perikatan Nasional. Hari ini kita diberitahu oleh UMNO bahawa tidak pernah mereka janji untuk ada satu coalition bersama dengan Bersatu. Mereka hanya sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri guna untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Itulah sahaja sokongan yang diberi. Gunanya sokongan ini secara individu. UMNO tidak sokong. UMNO sendirinya mempunyai pendirian lain. Iaitu mereka tidak ada dalam Perikatan Nasional ini dan Perikatan Nasional ini tidak wujud sama sekali. Tidak pun didaftar. Jadi saya hairanlah apa dianya kerajaan Muhyiddin ini. Kalau nak kata kerajaan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional tidak ada. Tetapi kalau kita dapati dalam mesyuarat Dewan, tidak ada sokongan majoriti. Bermakna dia tidak berhak menjadi Perdana Menteri. Untuk elak daripada itu, dia tidak benarkan kita mesyuarat. Dan buat mesyuarat satu hari saja. Tak bagi bawa usul. Jadi ini menyingkat proses demokrasi. Biasanya kalau seseorang itu dilantik sebagai Perdana Menteri, dia dilantik oleh raja yang percaya bahawa dia mempunyai sokongan majoriti daripada wakil rakyat. Saya berpendapat bahawa demokrasi kita ini terhakis. Demokrasi bermakna rakyat yang menentukan nasib mereka melalui pelantikan wakil-wakil mereka, dan wakil-wakil mereka lah yang akan tentukan sama ada seseorang itu dipilih menjadi Perdana Menteri ataupun tidak.
Tetapi dengan tidak adanya mesyuarat, Dewan tidak boleh menentukan kedudukan Tan Sri Muhyiddin. Ini tidak demokratik. Kalau dahulu kerajaan Najib dikatakan kerajaan pencuri, kleptokrasi. Kerajaan Muhyiddin ini yang tidak memberi peluang kita berbahas dalam parlimen, bukan lagi kerajaan demokratik, tetapi separuh dictatorship. Inilah yang dilakukan secara tidak langsung. Saya harap rakyat faham apa yang berlaku. Bagi ahli-ahli bersatu, saya nak peringat mereka. Apabila mereka memecah jadi dua faction, satu faksi itu menyokong Muhyiddin untuk tubuh kerajaan, harus dah bahawa janji Muhyiddin untuk mengadakan satu coalition dengan parti UMNO dan PAS tidak ada, tak wujud. Itu yang kita harap. Dan bersatu punya harapan, apabila datang pilihan raya, kita akan bertanding sebagai coalition yang mana UMNO tidak akan mencabar di kawasan-kawasan yang bersatu bertanding. Tetapi sekarang ini UMNO berkata kami akan bertanding di semua kawasan biasa kami, termasuk yang diduduki oleh Parti Bersatu dan bekas-bekas UMNO yang keluar daripada UMNO. Jadi apa kedudukan Bersatu? Di satu pihak mereka tak dapat sokongan daripada UMNO, di pihak yang lain mereka juga tidak dapat sokongan daripada Parti Pakatan Harapan. Jadi tinggal Bersatu ini terkunting-kunting. Tak ada daratan, tak tahu di mana. Dan sudah tentu jika ada pilihan raya, tak mungkin Bersatu kekal pun. Besar kemungkinan Bersatu akan kalah teruk. Dan harapan orang Melayu untuk menggantikan UMNO dengan parti Melayu yang lain akan hilang. Kita harus ingat, kita tubuh Bersatu bukan sebagai parti campuran seperti yang parti-parti yang lain. Kita tubuh Bersatu untuk orang Melayu dan Bumi Putera. Sebabnya kerana UMNO tidak lagi mengutamakan Melayu dan Bumi Putera. Itu sebabnya yang kita tubuh Bersatu. Dan kalau kita hapuskan Bersatu, dan ini besar kemungkinan kerana tindakan UMNO, maka akan hilanglah parti Melayu yang berhasrat untuk berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Kerana UMNO tidak lagi. UMNO berjuang sekarang ini untuk menyelamatkan Datuk Seri Najib. Itu saja. Tetapi kita terjebak kerana tidak diberitahu bahawa sebenarnya tidak ada perikatan. Saya harap pada hari ulang tahun yang kedua ini, ahli-ahli Bersatu fikir dengan mendalam. Apakah sebabnya mereka menyertai Bersatu? Mereka menyertai Bersatu kerana mereka sudah tidak percaya lagi kepada UMNO. Tetapi sekarang ini, mereka dirangkum masuk dengan cara yang tidak betul, dengan penipuan, supaya UMNO sekarang ini menjadi sebahagian daripada kerajaan dengan pengaruh-pengaruh tertentu. Inilah yang sedang berlaku. Dan pada 9 hari bulan Mei ini, fikir-fikirlah dengan mendalam. Ya, kita patut setia kepada orang itu dan orang ini, tetapi jangan setia kepada pemimpin saja. Tentukan pemimpin itu berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama, baru kita boleh setia kepada mereka. Orang yang berjuang untuk dirinya, orang yang curi duit,
berbilion-bilion ringgit, orang yang terlibat dengan bermacam jenis jenayah yang menyalahgunakan kuasa, walaupun dianya daripada parti kita, dia pemimpin parti kita, tetapi janganlah kita rosakkan diri kita dengan menerima dan kesetiaan kepada orang ini. Sekian.